travel gitu ya. Pas aku promosiin masalah program Hotel Beat ini, mereka semua pada seneng banget dan mereka semua kayak excited aja gitu dengernya, karena emang itu adalah hal yang paling bermasalah buat kita orang yang spontan banget untuk melakukan perjalanan liburan, karena kita nggak ngerti nih harus ngebukin di mana kalau seandainya kurang dari 24 jam gitu. Sebenarnya itu yang paling penting adalah saya orang yang spontan, saya orang yang on the spot, jadi saya sangat memerlukan Hotel Quick ini. Berarti secara langsung Hotel Quick ini sangat berguna nih untuk adik-adik. Sangat banget gitu. Dan kalau soal aja juga kayaknya sangat berguna sekali karena banyak diskon tidak. Karena walaupun last minute booking, Hotel Quick selalu memberikan best price untuk seluruh customer yang menggunakan Hotel Quick. Sini kita mau tanya lagi adik-adik, benefit apa sih yang benar-benar adik-adik dapetin dari Hotel Quick yang nggak bisa dapetin tempat lain? Kalau masalah benefit kan kayaknya tadi udah saya sebutin semua ya. Sebenarnya kemudahan-kemudahannya, praktisnya dalam berlibur, kekhawatiran sebenarnya. Kita bisa menghilangkan kekhawatiran itu kalau misalnya kita berperjalanan jauh, apalagi dengan cara on the spot yang benar-benar belum dipersiapkan sama sekali. Karena saya bukan orang yang persiapannya luar biasa gitu ya. Saya bukan orang yang kayak sebulan kembali, udah bersama dari bulan kemarin. Enggak, saya orang yang dadakan-dadakan aja. Ya, soal price juga udah pasti mendapatkan price yang sangat bagus sekali. Dan yang paling penting adalah saya agak surprise ya ketika saya mendownload Hotel Quickly gitu ya. Ah, ini paling kerjasamanya hotel-hotel yang paling kayaknya bakal jarang-jarang. Ternyata listnya banyak banget dan setiap saya mengajukan keinginan saya untuk booking di hotel ini, ya sudah kerjasama, jadi kayak it's so easy banget gitu. Kayaknya nggak enak ya kalau saya nanya terus ya, tapi belum kepo ya. Jadi buat teman-teman media nih mungkin penasaran pengen tanya kegiatan Wendika lebih lanjut.